sebenarnya ya bingung karena kita tidak mempersiapkan lokasi itu, kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu bentuknya seperti apa tempat itu, tapi kita harus datang ke situ dengan kondisi nyamperin langsung gitu. Akhirnya skenario pun kita bikin, beberapa kameramen dan saya akan berangkat duluan, lalu akan menyusul Fajri dengan teman-teman yang lain. Dan itu panik banget karena kondisinya masih hujan deras, jadi kita mempersiapkan semuanya, alat kita masukin dengan pacing yang sangat cepat, terus mobil kita siapin gitu. Dan memang lajunya juga agak cepat karena kita takut Friska udah pergi, karena terakhir yang kami dapat kabar kalau Friska itu kalau dalam 5 menit Fajri nggak sampai, Friska mau pulang. Mana lihat? Aku pulang dari. Hah? Mbak, Mbak Ana Maria. Katanya lagi jalan. Mbak. Lihat. Yuk. Pak Fajri mana? Fajri, ayo Faj. Ya. Yang Mas sama Mas Jai kan? Iya. Tadi naik. Yeah. Waktu kita mau datang ke lokasi di mana Fiska lagi nunggu, sebetulnya bukan hanya kamu yang panik. Saya pun panik, semua tim panik. Tapi kebetulan waktu itu kita satu mobil, saya melihat kamu berusaha menenangkan diri kamu, tapi kamu gak bisa fokus waktu itu. Oke, saya bisa mengerti situasi pada saat itu. Hujan pun tambah gede ya kalau. Ini kita kemana? Aku udah mau sampai. Tungguin bentar. Keyakinan itu awalnya memang 100%. Tapi ketika ada kendala seperti itu jadi 90% lah keyakinannya. Jadi turun seperti itu. Sampailah kita di lokasi tempat Friska berada. Saya dan teman-teman yang lain udah mulai lihat kanan-kiri. Oh, yang mana sih Friska? Ketika kita menemukan Friska, memang kondisi dia lagi duduk sendiri dan lagi bete banget. Dari mukanya tidak bisa dibohongi kalau emang dia lagi marah. Kita mendoanya buat pengunjung yang ada di sini supaya nggak kaget kalau nanti pas kita nyamperin cewek. Nanti. Oh. Iya, takutnya gitu sih. Jadi kita nggak apa-apa lah. Oke, tenang. Pintu keluar. Tenang, nggak usah panik, tenang. Udah belum? Gimana? Lagi muter. Muter di mana sih? Mobil masuk, Kak. Mobil masuk. Parkir. Lu ngomong yang benar dong, Riz. Jangan ngomong muter-muter. Lu di jantung gue cepet banget nih. Buat teman-teman di sini semuanya, maaf saya mau minta waktunya sebentar. Saya mau ngutarain sesuatu untuk orang spesial untuk saya. Maafin aku ya. Kamu udah nunggu lama? Kamu ini tunggu boneka. Kamu kasih ke aku pertama untuk mobil. Kamu suruh ngeliatin aku. Biar aku selalu ingat sama kamu.
boneka kecil adalah tanda bahwa kita itu suka untuk bercanda. Cik. Iya, oke, okay, aku tahu. Iya, aku tahu. Aku cuma buktiin, walaupun hubungan kita itu terbilang masih sangat belia, tapi aku mau nunjukin kalau aku benar sayang sama kamu. Ya udah, sebentar, tunggu. Kamu dengerin aku, kamu lihat aku. Aku gak peduli biar apa banyak orang pun mau ngatain kita ya. Iya, udah, kamu berdiri, kamu. Kemarin ulang tahun aku ngasih kado ke kamu. Aku sayang sama kamu. Enggak, gak senang. Iya. Sumpah ini gak lucu. Banyak orang. Aku gak peduli. Kamu diam. Fokus. Kamu liatin aku. Aku serius sama kamu ya. Kamu liat aku. Aku udah beliin ini. Hujan-hujan. Beli Mary ini. Friska, please. Enggak. Friska, mau. Will you marry me? Di depan semua orang-orang ini. Biar mereka jadi saksi. Kamu mau gak? Kamu jawab. Kamu mau? Oke. Aku sayang sama kamu. Selamat, Friska. Ini semuanya situasional, ya kan? Kita juga sempat berubah venue, tapi akhirnya apa yang menjadi perjuangan dari Fajri itu gak sia-sia. Bicara cinta, di melamar jawabannya.